cabai. Lepas tu aku keluar cabai. Cabai hidup ayam tu. Mak-mak dulu buat apa? Percaya butter macam ni lah je. Butang tepi dapur. Sakit lah tangan aku ni berdenyut-denyut. Main duk kata, ya Allah, barulah sikit kena tin hangat tu pun kita tergedik-gedik, tergedik-gedik punya sakit. Tak dapat bayang lah nak akak Allah nanti. Masuk dah sudi. Apa 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 apa. Malam lagu ni lah kami kena bubuh. Apa penapis tin tu sebelah dapur duk koyak duk lima perut buat tom yam tu. Hangatlah tin tu, aku pun peganglah. Pegang-pegang. Pas kat Ari, Ari pun pegang. Masing-masing tak boleh salam hari ni. Sakit tangan. Herod bila. Macam punya laju lah buat kereta. Ya kan, 5:30 pagi-pagi ni macam pelesik. Dia ni buat kereta macam pelesik. Tak pernah dengan perempuan. Tunduk lah. Tapi tu kerah tu. Boleh lah cacak tu. Keluar sikit lepas tu baru tu. Oh, kerupuk. Ya, tu pun aku nak goreng ayam. Tu macam mana nak angkat sikit balik? Percaya dulu lepas tu buang angkat lah. Kat tu sedap susu macadamia 7 liter makan dek bengong semua percaya sikit je make up aku nak curi jari aku yang ada yang bisa ni biar dia pun makan lo bisa dah sini kalian tolong minta baik tu sekali aku perlu bagi 2 baru kita pelepah yang nasi ni berwangi lah eh. Aku rasa satu imbi bau. Tak kita buah ayam tak boleh nak alter kacau susah mana katakan hari kita ni aku ni sebelum aku keluar aku resepi tu kira aku test masak sikit masak sederhana masak banyak masak apa jadi semua.
kan, sebab aku pun takutlah sagi nak jual ilmu kat orang dan tu halah jadinya. Tak baiklah esok ni. Ini memang jadi kita masak apa-apa ayam ekor pun. Mula-mula 2 ekor. Mula-mula 2 ekor, dah 4 ekor, 4 ekor, dah 10 ekor, 10 ekor, 20 ekor, dah 50 ekor. Oh, apa ekor? 12 ekor. Eh, rambang ke? Allah, rubuh dah. Macam mana ni? Kacau. Macam mesin. Mari nak tengok abah-abah. Hampirlah sembahyang dulu aku sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lagi hampir ingat aku ya, jangan duduk pegang apa? Besen ni tak lagi. Keriau pula. Hangat. Mak, jagi pasang candle kat Rihau tu. Kita nak solat nanti. Kunci tu dalam drawer. Kunci tu. Drawer facial tu. Dia pakai minyak wangi, pakai wangi-wangi. Oh, sunat. Kita kena buat prep macam ni kan. Kalau semua nak masuk pagi tu memang alamatnya ayah haji nak bawa makan. Adik-adik aku semua frust. Dia kata, ha, tak ada laksa ayah tahun ni. Tak ayahlah tak ada laksa. Apa nanti saat aku rasa mi sup ni, aku nak tengok apa ayah ke tak. Ambil apron plastik. Nampak dah pakai baju raya ni. Masuk, masuk, masuk. Mayuk bertimbun ni nak masuk. Kejap. Helper, helper aku ada nak. Hari ni berapa? Lima orang. Ayah dengan aku lah nampak yang mereka ni pun semua. Tengok. Mu segak rupanya hampa ni ambil pipi merah. Baru kena baru kena tampak dengan lelaki ke apa? Ha? Kau pakai macam ni kan elok? Maring punya berlemoy. Ha ni dia. Oh segak. Muka segak saja amat tak perlu siap pakai slot-slot ketat gedek-gedek tu. Elok pun. Ambil gambar aku, tutup aurat. Tolong siapa-siapa angkat barang buffet ni. Oh, panas.
Sekejap aja. Oh, masuk-masuk tu bau udang. Alah, orang lain semua segak-segak pipi merah bulu lipstick. Kita dua yang belum mahir macam lagi melalak. Macam pukul belanga. Tak ada nak siap. Tak mau ambil gambar. Tak siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mah, ribu. Ribu ni. Sama 45 kilo. Nasi ni lambatlah sikit sebab dia tebal kan. Ha tu kita masak nasi lemak. Kuning tu sat pula tu. Sup ni tadi kami rasa pancur-pancur dengan apa nama? Tambah kicap, bawang goreng, perah limau. Tu jadi kuah soto. Sedap ni, masam pedas. Ah. Beliau punya mata. Lap bagi kan kering tu sebab perut. Ha? Sebab kata baji dah rasa dalam perut. Nak goreng pak pedam lah. Keluar kacang pis tu. Ya. Aduh. Dah tercabut dekat kaki ni. Tu tak ada lighting ke dia? Tak buka. Ini satu. Ni, buka ni. Belum dah lu. Aku ni sambil dia masuk sambil dia picak siapa yang duk niaga catering tu, ya Allah ya Tuhan aku. Kuat sungguh lah hampa. Betul-betul rezeki yang halal. Sejuk. Tos sikit. Kuah kacang pun dalam ni eh? Dalam ni dalam pasu clay ni. Salih udang lebih tu masuk dalam toyogo. Aku nak perangat rendang. Lap kering-kering. Nak lupa tepi dapur tu sekejap. Kremot habis toyogo tu. Tak boleh korang pegang. Jangan buat ni. Balik atas lantai sekejap. Ha? Imam untuk bagak rendang. Kau buat apa? Eh, ayam tak bancur. Bunyalah ayam. Kembak dua. Oh, kembak. Tak banyak lagi lah aku ni. Anak kecil lagi. Aku berendang. Yang satu tu untuk sate ya. Bagi dua ayam dan daging. Tapi dia pisang juga. Kita nak pakai heater je. Tak ada kena-kena. Anak buat sate.
Tehu tu je. Ni yang dia kata orang perempuan tak pergi masjid tu hari. Kalau orang perempuan kena pergi masjid, pakai-pakai orang jantan, posa lah raya pertama tu. Tak makan lah. Masing-masing Allah bagi, orang kata apa ni? Pahala lah. Tapi kalau orang jantan pun kata dia dapat, aku tak tahu nak dapat apa. OOTD kat Ri depan tu. Ah, sila sila. Nanti set. Berak nak makan detox dulu. Ni nak bos segala binatang dalam perut. Oh,
beli dengan kafe buka. Tu favorite you rendang tu. Eh, air tingkat ni lebih sedap daripada hari tu tau, Mamat. Lah, sungguh. Bukanlah aku tiru skrip kakak ke apa tak. Memang sedap. Sedap lah upah hari dah. Sedap lah. Sedap pada hati dia. Tanpa orang dapak. Oh ya, ajak mereka makan tu. Orang dapak-dapak tu semua. Ajak mereka makan. Tak usah tunggu. Pibu nak Aziz ajak mereka makan. Dah kaya. Nak ayam. Nak ayam. Baru punya wacan. Kalau ni raya-raya beli gelang. Tiba kata ais tingkap aku menang lagi pada acara Stop Penang tu. Saya jalan dengan abang. Buka kolam, pinjam kolam. Kalau dengar, semuanya. Kalau meja lambat keluar. Kalau hidang. Aduh, cantiknya nak makan pun takut. Bisa? Ya, ada ni. Masa apa hijau itu kan putih? Ya. Tak lama kan? Special edition. Tak lama pula. Aku ni tak tahu rupanya anak makan aku, anak abangku, perempuan tu barista Starbucks. Starbucks reserve lagi. Kalau aku tahu, aku suruh dia buat kopi.